Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Ramadan diucapkan kepada semua penonton-penonton setia KKM Corporation. Jadi dalam menjadikan Ramadan tahun ini 1440 Hijrah lebih bermakna, KKM Corporation melancarkan satu projek Ramadan Ar-Riyad dalam usaha untuk menghasilkan video-video refleksi diri sempena bulan Ramadan ni. Sebab apa? Kita manusia yang mudah lupa. Jadi perlu ada peringatan yang perlu ada yang mengingatkan setiap hari. Dan bila kita ingatkan orang, secara tak langsung dia memberikan kita kekuatan untuk buat perubahan tu juga. Sebab kita nak jadi seorang orang Islam yang hari ini lebih baik daripada semalam. Sebab kalau beruntunglah mereka yang hari ini lebih baik daripada semalam, rugilah mereka yang hari ini sama macam semalam. Hari ini sama aja macam semalam. Dan celakalah mereka yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Jadi macam mana kita nak jadikan hari ini lebih baik daripada semalam? Dengan salah satunya daripada tindakan kita. Jadi dengan harapan video pertama KKM Corporation dalam projek Ar-Riyad ini, selain kita berbicara tentang akademik, kita juga nak bicara pasal satu aspek yang aspek rohani yang tak boleh dipisahkan. Sebab kena ingat, kalau you berjaya dalam pelajaran tu, apa you dapat tu bukan hasil usaha you. Kalau you rasa apa yang you dapat tu adalah usaha you, you akan jadi orang yang ego, bangga diri tak. Apa yang kita dapat tu adalah rezeki daripada Allah. Dan apa yang usaha kita tu adalah amalan soleh. Sebab selagi you hidup, you akan ada rezeki. Dan benda yang kita perlu buat hari-hari bukan cari rezeki, sebab rezeki tu memang ada. Yang kita perlu buat adalah menjemput rezeki itu dengan amalan soleh. Amalan soleh itu macam mana? Bagi seorang cikgu, dia akan pergi mengajar. Mulakan pagi sebagai seorang yang mengajar dan orang yang belajar, orang yang dengar ke ilmu atau orang cinta ke ilmu. Dan jadi orang yang kelima, niscaya kamu akan binasa. Okey, yang seterusnya pula, kalau jadi seorang doktor, dia mulakan pagi dia sebagai seorang doktor. Tak semestinya kalau kita nak jadi berjaya dunia, berjaya di akhirat tu kena jadi orang agamawannya, tak. Okay. So dalam perkongsian kali ini, KKM Corporation nak beritahu dulu, segala perkongsian yang kami kongsikan ini adalah berlandaskan fakta daripada ustaz dan ustazah yang masyhur daripada YouTube lah, dan bukan buat ajaran sesat. So ini adalah bukti-bukti yang ini adalah benda-benda yang kami panggil sebagai nota yang kami KKM Corporation buat dulu sebelum nak sampaikan ilmu ni pada masyarakat. So boleh tengok kat sini, ni ada benda-benda yang boleh jadikan rujukan. Kita ambil dari YouTube je. Sebenarnya pembelajaran tu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jangan rasa macam you tak pergi sekolah, you pergi sekolah, you tak ada buat nak buat. Okay, tak sebenarnya. Semuanya depend on yourself to find the knowledge. Sebab hari-hari kita kena ingat dua benda. Dua benda yang kita kena tamak lah hidup ni, kata Profesor Muhaya. Yang pertama adalah tamakkan ilmu. Yang kedua, tamakkan pengampunan Allah. Yang lain jangan tamak. Tamakkan ilmu, you akan dapat segalanya. Orang yang berilmu tu darjatnya menjadi lebih tinggi. Dan dalam menuntut ilmu ni, benda yang kita nak adalah beri manfaat. Kita belajar bukan untuk CGPA, bukan nak dapat 3A naik pentas, bangga, selfie, semua tu bukan. Tu benda dunia. Kita nak belajar, benda yang kita buat tu benda yang ada kebaikan dan untungnya di sana. So hari ini kita nak mulakan episod yang pertama KKM Corporation pada Ramadan yang pertama ni. Ha, ni baru kita panggil warming up. Okay, sebelum tu kami KKM Corporation mengingatkan pada anda semua, jangan lupa letak satu target. Jangan target dalam bulan Ramadan ni. Yang pertama, iaitu nak buat perubahan. Okay, kita tengok kat whiteboard ni. Tengok sini, saya tengok kat whiteboard ni. Okay, so anda nak cara nak menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam, kita ada formula 7M. Formula 7M ni kita pecah. Kami nak cuba yang pertama, M yang pertama dulu. Yang pertama dipanggil sebagai musyaratah. Okay, nak tahu bahasa ni dengan lebih lanjut, boleh rujuk, boleh search kat YouTube Prof. Ustazah Nur Hafizah Musa 2019. Menjadi mukmin yang lebih baik daripada hari ini, lebih baik daripada semalam. Okay, lepas tu dia cerita kat sini panjang lebar. Musyaratah ni, asal perkataan akal yang kita guna dalam bahasa Melayu adalah syarat. Syarat tu benda apa ya? Satu peraturan ataupun disiplin yang kita letakkan dalam hidup kita. Contohnya, bangun pagi, aku mesti baca Quran hari ini, satu juz. Lepas tu, mesti sembahyang duha. Lepas tu, mesti 10 minit sebelum waktu solat dah mesti bersedia dah. Tahu tak? Dia macam satu peraturan yang kita letak. Kalau kita tak ada peraturan ni, dia tak akan ada satu sistem dalam hidup kita. Hidup kita macam pergi macam tu, macam tak ada arah.
orang dah azan pun buat tak tahu lagi, duk scroll-scroll lagi, tak, tak boleh. Kita tak boleh hidup macam tu. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. So hari ini kita nak menceritakan tentang yang pertama sekali, asas perbicaraan setiap benda pun yang pertama mesti bermula dengan ilmu. Okay. Lagi 6M kita akan cerita pada episod yang akan datang. Kalau anda rasakan video-video macam ni bermanfaat, tolonglah kongsikan pada anda, sebab kita tak tahu, mungkin dengan kita share video ni satu orang berubah, kita akan dapat saham juga. Okay? So ilmu yang pertama. Okay, yang pertama. Okay. Percaya atau tidak, yang membezakan manusia dan haiwan tu hanyalah satu titik. Titik. Apa tu? Iaitu titik yang dipanggil sebagai ilmu. Okey, ilmu ni macam kita tahulah. Bayangkan ada kita ada lautan yang luas terbentang di depan kita. Kita ambil satu jari kita dan celup dalam tu dan angkat. Apa yang lekat ke air, air yang lekat tu ialah umpama ilmu yang kita ada sebenarnya, berbanding dengan ilmu yang luas lagi. Sebab tu semakin hari semakin kena bertambah ilmu. Tak boleh berkurang ilmu. Kalau kita berkurang, kita akan semakin rugi. Sebab ilmu tu dia akan sampai ke liang lahat. Dengan ilmu boleh bagi manfaat. Okay, so next. Macam mana saya cakap tadi, ilmu membezakan manusia dan haiwan dengan satu titik yang dipanggil sebagai titik ilmu. Sebagai contohnya, cuba Iza kanak-kanak. Kaf, alif, nun. Kaf. Okay. So, kita letak ke sini. Kanak-kanak. Iza ni macam ni kan? Kaf, alif, nun, kaf. Kanak-kanak. So, itu nak membuktikan manusia dan haiwan ni cuma berbeza dengan satu titik saja. Cuba tengok. Nun tu ada berapa titik? Satu. What happen if I put another titik kat atas dia? Dia akan jadi apa sekarang? Kata. Tadi kanak-kanak, manusia, seorang manusia. Sama satu titik, ilmu kuasa satu titik. Tetap satu titik terus jadi katak. Katak tu haiwan. Cuba kita tengok sekarang ni. Kita manusia buat perangai katak-katak. Buat katak. Serius. Apa kesuangan katak? Katak perangai ni suka buat hingat. Ada tak orang yang suka buat hingat dalam dunia sekarang ni? Ada. Terlalu banyak. Contohnya apa? Keyboard warrior semua. Kita tengok. Dia berhacik. Tak berhenti-henti komen tentang tu. Komen tentang tu. Hantam sana, hantam sini. Tak henti-henti. Suka buat hingat. Okay, tengok. Tak percaya sepanjang katak ni membezakan manusia dan haiwan yang satu titik. Tadi kanak-kanak, sekarang katak. Cuba tengok. Katak ni dia punya bunyi dia macam mana? Wrong. Wrong. Tu bunyi katak yang pertama. Wrong. Wrong. Okay, cuba pick up betul-betul. Wrong. Wrong tu kan? Wrong. 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 Salah. Salah. Dia nak menyalahkan orang. Ha, tu yang pertama. Hidup nak menyalahkan orang. Hang tak betul. Hang tak betul. So betul aku yang betul. Okay, tu wrong. Yang kedua bunyi katak macam mana? Right. 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 Apa tu? Right. Betul, betul, betul. Semua orang betul. Hang buat salah pun betul. Hang ni betul. Tu kadang-kadang dia sebagai kaki bodek. Kan? Okay, yang ketiga adalah bunyi korek. 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 Apa tu? Korek rahsia orang. Korek rahsia orang. Korek rahsia orang. Ha. Kalau tu, dengan satu titik je membezakan manusia dan haiwan. Okay, next. Tak cukup satu, kita bagi lagi. Okay, apa yang kita kongsikan ni adalah hasil daripada perkongsian Al-Fadi Ustaz Don Daniel dengan tajuk dia Fitnah Ilmu Akhir Zaman. So, boleh tengok kat YouTube. So, next. Yang kedua ni yang pertama. Kanak. Kanak dan katak. Cuma satu titik saja, iaitu ilmu tu. Next. Dua. Buat. Bayi. Ba, alif, ya, ya. Bayi. Dengan kuasa satu titik, saya buang titik daripada ya. Sekarang jadi apa? Babi! Jadi babi. Janganlah segan. Ha, bukan babi. Orang kata khinzir. Khinzir tu bunyi lembut. Bunyi kasar tu babi. Ha. Okay, nampak? Tadi tu dia bayi. Dengan kuasa kita buang satu titik, dia jadi babi terus. Jadi binatang. Ha. Sebab tu saya cakap. Dengan kuasa satu titik tu, buang terus jadi perkataan yang salah. Dan tengok panggil babi macam mana. Serbu tembok tak kena, tak kentuhan hala. Tengok. Hang salah, boom. Hang salah, boom. Tengok. Sama ada dengan relation dengan sikap kita. Tu, membezakan manusia dan haiwan. So, kalau satu perubahan.
yang perlu kita buat setiap hari. Okey. So kita akan nantikan lagi banyak kubasan lebih banyak lagi. So jangan sia-siakan Ramadan yang pertama ni. Pastikan setiap hari niatkan aku nak jadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Sebab kita tak mahu kita kerap bulan Ramadan ni dengan hanya mendapat dagar dan dapar saja tanpa dapat apa-apa. Kalau boleh, buatlah satu perancangan yang elok. Dan selalunya perbezaan pertengahan tahun ni berlaku masa bulan puasa. So jangan jadikan alasan puasa tu you tak boleh perform dalam exam. This is wrong. Zaman dulu orang dengan bulan puasa boleh pergi perang dan buat kerja-kerja lain. So jangan jadikan alasan benda-benda yang ni. Sebab alasan tu tak laku. Tak boleh buat masuk solat khabar pun. Rasanya itu saja. Assalamualaikum.